Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap pabrik pengoplosan tabung gas di wilayah Cipondo, Tangerang, Banten. Sekitar 4.000 tabung gas berbagai ukuran disita petugas. Dalam kasus ini, tim Tipidexus juga menyita 25 mobil dengan total gas ribuan terdiri dari 4.200 gas melon, 300 lebih gas ukuran 12 kg, dan 100 lebih gas ukuran 40 kg. Modus yang dilakukan pelaku yakni membeli gas dari para agen dengan harga tinggi, kemudian dioplos. Tabung gas 12 kg diisi dengan 4 tabung gas melon dengan harga miring. 4 dari tabung yang 3 kilo ini menjadi 1. Dia membeli dari masyarakat yang harusnya pasarannya adalah 17.000 per tabung ini, per 3 kilo. Pelaku berani membeli 21.000. Dalam bisnis oplos gas ini, pelaku bisa meraup keuntungan mencapai 600 juta rupiah per bulan. Namun bisnis haram pengoplosan gas menyebabkan kelangkaan gas di pasaran. Dari Tangerang, Gatot Tri Laksono, Cakastia, iNews melaporkan.